Oh kayak bikin lab, kayak bikin video. Kira gue dia ngomong ke gue, sorry. Game apa banyak adik-adik, kalian bisa tontonin lah. Tuh orang tuh. Cumi-cumi asu. Lalu gue ambil baterai dulu buat ini. Surapan. Au sakit. Jangan digigit gua. Gua jangan digigit dong. Sebelum videonya dimulai, jangan lupa di like, di komen, di subscribe dulu adik-adik. Let's go. Jadi stay di sini. Gue bisa nyebrang ke dok yang sama siapa? Ada ikan besar, ada guys. Oh, itu di Subnautica sebelumnya adik-adik. Kalau Subnautica yang ini ada sih, tapi belum ketemu. Kalau kalian pengen lihat Subnautica sebelumnya, cek aja di laypan sebelumnya guys. Di Subnautica sebelumnya soalnya udah tamat. Kamu silahkan cek Subnautica yang sebelumnya di live. Udah ada 13 part live Subnautica yang lama. Ikan ini ngurangin ini. Tadi gue kan pengen ke dalam lagi ya, pengen ke gua lagi. Padahal ada tulisan 4 penonton, yang lain pada nonton doang biasanya. Sambil tugas, ngejain tugas. Ambil. Oke, let's go. Kita makin dalam lagi. V, halo Hikaru. Nah, kita coba semakin dalam. Semakin dalam. Aku ingin mencari sesuatu hal. Mempeng, kedalaman maksimal kita 650. Apakah ada sesuatu hal yang penting di sini? Thank you yang udah subscribe. Kita coba ambilin barang-barang dulu yang penting-penting. Kalau udah penuh kita pulang ya ke base kita. Abis baterainya, abis. Ya udah lah ya. Terus dia ini. Ya ampun. Sedih banget. Kita scan. Uranit kristalnya ini buat ini deh, buat bikin nuklir, tenaga nuklir. Ini lu baterai gua di kapal lagi. Kok ada lubang? So gua mesti ikut lab sebelumnya tak? Santuy aja. Belum nemu lab bang, belum. Gua baru ketemu sama si Margareto. Mantap guys, aku nggak peduli. Gak peduli apa tuh. Ada sesuatu lagi nih. Apa nih? Kok rame? Ada barang-barang rame nih. Apa nih? Kok gak bisa di scan? Wah, banyak hal lagi ternyata di sini ya. New blueprint synthesized. Nuboya udah ada. Buaya darat, udah guys. Kalian lagi nonton buaya darat. Gua tadi telat soalnya lagi ngeklip Miaok. Lagi ngeklip Megoyla, ngeklip Miaok. Gak tuh, Miaok lagi. Oh, upload ini ya, upload yang horror itu ya. Tut. Main apa sih? Mas sama bang, okay. Tut. Bisa guys, jadi moderator easy. Kalau pengen jadi moderator easy banget adik-adik. Kalian tinggal ikut ujian jadi moderator. Di sini ada sesuatu lagi kah? Bisa lebih dalam lagi kah? Kayaknya nggak bisa ya. Gue udah bawa banyak ruby sini, kayaknya udah cukup. Kayaknya udah cukup deh. Akhirnya nggak full biru chat. Nanti juga full biru, tiba-tiba semuanya jadi moderator. Nanti ada moderator magang. Siapa yang ingin jadi moderator magang? Dut.
Kayaknya cukup kali ya gue bawa ruby. Ini sini banyak ruby sih, lumayan juga gitu. Cukup kali ya ruby yang gue bawa. Kita coba ke, gue soalnya pengen ke tempat ubur-ubur ngambil ngambil tanaman spiral di arah south. Oke lah. Ah kakak boleh lihat? Bukan dong. Aku mau silakan nonton live. Sering-sering. Eh, kapal gua, oh itu. Gua kaget. 30. Aduh, 30. Bentar. Oksigen gua habis sebentar lagi. 76 meter. Oh, cukup. Ini habis, ini gua baterainya habis masalahnya. Cara ujian moderator udah bisa MTK. Enggak. Kalian tinggal nontonin live gua, nontonin konten gua yang di-upload. Oksigen. 9 tiba-tiba oksigen gua. Pas gua nyampe. Wah, cukup lah. Ruby gua udah banyak nih. Udah penuh juga inventory gua, cocok. Oh iya, udah penuh dong. Oke lah, kalau begitu kita sambil pulang sambil kita mampir ke tempat ubur-ubur raksasa. Perasaan aku pas jadi moderator nggak ada ujian. Aku udah di paket orang dalam. Gue pertama kali ikut live dari Subnautica pertama part 1 atau 2 gitu. Tuh ada yang nonton dari live Subnautica yang awal-awal. Kalian bisa nontonin live Subnautica yang sebelumnya juga guys, nonton replaynya. Berarti saatnya gue puter balik dan kita pulang dulu ke rumah, enggak, kita ke tempat ubur-ubur raksasa dulu, ke garden. Aduh, semakin lama semakin kaya, tapi semakin lama semakin banyak ipong. Kenapa ipong? Berarti ke arah south, kita ke arah south. Oke bang, oke. Pokoknya rajin-rajin nonton lab aja adik-adik. Nanti juga tiba-tiba suka jadi warna biru aja. Ntar tiba-tiba birunya hilang aja. Oke bang, aku bakal sering nonton live. Siap, bagus. Soalnya ada juga yang udah jadi moderator, terus tiba-tiba hilang, terus moderatornya hilang, jadi nggak moderator lagi. Dut. Pokoknya kalau udah ngilang-ngilang itu udah deh, hilang deh. Privilege-nya hilang guys. Dut. Mana lagi? Mana jalan keluarnya? Di mana jalan keluar? Kok gua kesesat adik-adik? Gua tersesat. Oh enggak. Ini. Enggak bisa lewat situ. Aku kepalku kepanjangan. Nabrak mulu habis juga nih. Tut. Nah, keluar, let's go. Lalu kita saving dulu. Terus gua mau ke arah south untuk ke arah garden. Karena gue pengen ambil beberapa spiral. Moderator sebelumnya sudah dicabut titel moderatornya. Iya. Karena moderator di sini moderator magang adik-adik. Kalau misalnya udah nontonnya lama, nanti jadi moderator tetap. Di awal-awal magang dulu. Terus nanti tetap. Nah, aku sudah menemukan bangkai kapal, berarti di samping astronautical Soltrans Golf vessel nearby. Vessel name Mercury 2. Inoperative. Oh, ini kapal yang baru lagi, Mercury. Oh, yang kemarin tuh Altera. Ini Mercury. Cara bikin lab gimana, Bang? Cara bikin. Halo, Bang. Halo Akira Mena. Ya, susah juga nama lau. Cara bikin lab tinggal live aja, guys, di YouTube, terus nanti tinggal ada tambah plus bisa upload, bisa live, tinggal live. Mana ya garden? Harusnya samping sini ada garden. Nah, kita main aman turunnya karena ada si calicet aso. Mana calicet? Kamu jangan ganggu aku please. Gue cuma pengen ke garden mau ambil batang pohon. Nah, itu dia gardennya guys. Apa kalian melihat garden? Kita turun di. Gue takutnya ada calicet kan? Kita berhenti di sebelah sini aja lah. Pak, lo suka game apa? Banyak guys yang game gue suka. Kayak bikin video aja, betul. Aku bikin video adik-adik. Oh kayak bikin lab, kayak bikin video. Kira gue dia ngomong ke gue. Sorry.
Game apa banyak adik-adik, kalian bisa tontonin lah. Tuh orang. Cumi-cumi asu. Lalu gua ambil baterai dulu buat ini. Surapan. Au, sakit. Jangan digigit gua jangan digigit dong. Kita ganti dulu baterai. Tutum. Kalian tinggal tontonin aja guys konten gua. Biasanya gua kebanyakan suka game yang ada story-nya adik-adik. Kalau enggak ada story-nya jarang banget gua mainin. Halo Bang, halo Surya 39. Berarti kalau gak lihat satu video aja nggak jadi moderator, apa moderator dihilangin? Nggak juga sih guys. Pokoknya selama kalian suka lihat live, suka lihat video juga, nanti tiba-tiba jadi moderator. Abang pernah main Garden of Banban? Garden of Banban udah guys, udah tamat sampai part ketiga. Cek aja di yang video ya, bukan yang live. Lagi nunggu Garden of Banban berapa? Lagi nunggu Garden of Banban 4. Main. Game horror main kok. Maaf, lupa apa tuh. Kalian tinggal cek aja. Gue udah banyak guys upload video game. Pokoknya selama ada story, gaskun. Cukup kali ya spiral pen nih. Wah, gue ngapain bawa biji cok. Buat apa? Ntar aja. Tuh guys. Tuh. Si cumi-cumi asu. Ngeliat gue. Dia tembus. Kok dia bisa tembus? Curang. Oh enggak, dia gak tembus. Bisa scan dong? Bisa scan kalau gini. Gak bisa. Ya aku pengen scan padahal. Ya gak bisa, kehalangan gitu ya. Kecewa. Cilicet sang pengganti titel pengacur kapal serang daripada peta. Betul. Ini Cilicet aso nih. Bentar, dia ada di atas gua banget masalahnya. Orang ada di atas gua. Dia ngeliat gua. Yah, mati dong. Oh enggak, nyangkut. Emang game ini ada story? Ada guys, ini ada story-nya. Sampai kita bisa keluar dari planet. Gimana dong? Kok bisa keluar enggak ya? Aman, bisa keluar aman enggak ya? Ini orang kalau tiba-tiba ngangkat kapal gua terus gua cabut. Aduh, enggak bisa ngebus, enggak punya nos. Belum dapet. Aduh, bisa enggak ya? Aduh. Berabe. Gua jalan mundur sambil ngeliat ke belakang. Oh, enggak. Aman. Aman. Jangan bicara kotor, Bang. Aku tuh udah pernah bicara kotor, adik-adik. Pernah sih. Enggak, guys. Ini channel family friendly. Ini channel family friendly, tidak toksik. Kita coba ke arsitek artifak ini dulu kali ya, ke PK8. Kita coba samperin beberapa arsitek deh. Kayaknya penting juga itu buat bikin tubuh si Alan. Gue pengen bawa pegling gue sih. Gue pengen coba ke daratan ngambil beberapa ini. Pisau buat sunat bocil. Tut. Oh, ini ada dua juga nih. Ini udah belum ya? Body cage kayaknya gue udah belum ya. Coba dulu deh. Kita coba dulu turun. Body cage 400 meter. Sebentar, kita taruh di sini aja kereta kita. Takutnya nabrak. Kita repair dulu karena udah You must continue investigate. Siap. Gak keluar dari planet itu tapi ikut Alan. Tuh guys, di spoiler kali ya. Untuk gua baca lagi anjir. Jangan guys, tutup telinga guys. Kita ke arsitek body change. Kita mau bikin badannya Alan. Semakin dalam. Tapi gua aus by the way. Wah, ini apaan, cok? I strongly sense my people technology nearby a body component is there. Siap. Kayaknya belum bisa deh. Kedalamannya 165 meter. Bisa deh, cukup gak sih? 165 meter. Oh. Biome baru. Oh wow. Cukup bagus. Aku mau udah sunat waktu lahir. Apa? Kamu sunat waktu lahir? Bang, coba gak toksik selama sedulur. Aku gak pernah toksik adik-adik. Bohong, bener guys, aku nggak pernah toksik.
aku anaknya family friendly adik-adik, aku tidak pernah bicara kasar. Tapi ini gimana cara gue ke bawah ya? Nanti mana ya? Gue suruh ke bawah lagi tuh. 138 meter lewat mana ya? Ini gue mau nemu biom baru. Biom apa nih? Wah, scan dulu gak sih? Kita malah nemu biom baru. Kang spoiler kembali. Aduh. Apa nih? Halo, Grand Cotton Anemone. Anemone. Ini biom anemone. Jancok, kena jebakan. Kaget. Jancok. Kena trap gua. Kaget, kira gua apaan? Sebentar. Trap aso. Tuh guys, itu gak kasar kan? Bentar, gua masih bisa gak ya ke dalam? Harusnya masih bisa sih. Oh gerak. Tanamannya gerak. Apa gak bisa ya? Kayaknya gue belum bisa ke dalam deh. Gue nanti deh, nanti balik lagi gue setelah gue bisa MK3 kali ya. Pak, aku mau pindah ke lab sebelah. Boleh gak bang? Boleh dong, silahkan adik-adik. Bebas guys, kalian nonton lab yang kalian suka aja. Kalau saya kalian kurang suka dengan lab ini, tidak apa-apa, kalian pindah. Tontonin apa yang kalian suka adik-adik. Daripada kalian motion kan. Lalu gue pengen keluar nih, cara keluarnya lewat mana ya? Aku hati-hati dicekal bahasa aja. Cekal bahasa Jawa. Aku sayang kamu. Dia pulang ikut aja. Artinya asu apa ika? Gue gak bilang itu ya, gue bilangnya asoe ya. Aku tidak berkata kasar. Au. Oh ini. Apa nih? Ada sesuatu. Ada sesuatu. Apa ini? Gak bisa diapa-apain, ditipu. Oh ini lead. Titanium, ditipu. Ini gue cara gue keluar gimana, cok? Aduh, cok, tidak bisa keluar adik-adik. Aku lupa cara jalan keluar. Dia lewat mana ya gue? Gue lewat celah-celah gitu seingat gue. Ntar dulu. Seingat gue pas banget sama ininya. Nah, arsitek body cage. Terus celahnya harusnya di sebelah sini. Sempat bikin labnya bang. Bye, thank you. Apaan grup? Tangannya belum bang, bisa nimat. Edge. Apa tuh? Belubang. Aduh guys. Dimana guys cara keluarnya? Tadi gua nemu ini akhirnya gua bisa keluar. Kayaknya gua belum bisa ke situ. Artinya gua enggak bisa ke tempat yang body. Berarti gua harus aduh. Ini udah kayak naik roket. Gua ke tempat yang satu lagi aja deh. Ini terlalu dalam soalnya. Enggak bisa lebih dalam lagi nih. Nyangkut kereta gue nyangkut. Tuh kan, dikasih peringatan guys. Kan gue tadi bawa ikan ya. Gue ikan gak sih? Gak bawa. Yah. Gue cari ikan. Wah, tidak ramah. Celeng, babi. Pasti abang bahannya berkata koarsor. Tidak dong, aku mah aman, tentram, damai. Baik, tidak pernah berkata kasar. Rajin menabung. Ini ikan. Aduh, gak dapat. Tapi pas gue ngeliat ikan yang bisa minum, ikan air mana ikan air? Ikan semua ikan di air, maksudnya ikan yang bisa dibikin minuman. Mana ya ikan yang bisa dibikin minuman? Kok hilang anjir? Oh itu. Ini yang gue butuhin. Ikan pipih ini nih. Nah. Oh, ada lagi satu guys di sebelah sana, guys. New creature discovered. Aku enggak toksik, betul aku tidak toksik. Hikaru emang tidak ramah ya adik-adik ya. Dia bicara kasar guys, padahal cuma menjelaskan. Ah itu ikan air. Jangan tiba, dimakan gak sopan. Lu, gua makan lu ya. Makanan gua, minuman gua dimakan cok. Kamu ngomong anjir.
Enggak, dia menjelaskan, dia menjelaskan. Eh, ngapain gua copotin? Ya, gua copotin, adik-adik. Maksud gua bukan gua copotin, gua pengen... Eh, gimana cara manja? Nyambungin lagi. Eh, kok gak nyambung? Bentar, kok gak nyambung? Ya... Mana aus lagi? Tuh, tentu. Aku dicuekin di live sebelum. Kamu nonton live siapa? Emangnya? Diap kamu kinzir. Oh, kalian berteman adik-adik. Oh, kalian berteman ternyata. Kalau kalian berteman, ajakin masuk Discord Hikaru. Tut. Biar Discordnya ramai. Minum. Oke, tar dulu. Ini gua. Oh, enggak nyatu nih, udah nyatu. Oh, ya udah menetap di sini. Menetap udah kayak ini ya, udah kayak tinggal. Tar dulu. Gua pengen ini gua di mana sih? Gelap banget, cok. Gua pengen ke arsitek artefak Q59. Populasi mereka pilih gara-gara lupa, bener juga, gue makan mana ya. Kinjir artinya apa Bang Mulyana? Kinjir bukannya nama orang. Kinjir nama orang kan, kamu jangan membodohi aku ya. Tadu, 631 Q59, kayaknya bisa kita ke 59. Ini buaya darat nih, halo buaya darat. Gue kayaknya pengen ke darat dulu, gue pengen ambil bulu-bulu si... Oh iya, gue siapin buat bikin ini ya. Buat bikin motor, bener juga. Buat di darat, bener juga. Gue siapin buat bikin motor. Lalu kita pulang dulu ke rumah, ke base banteng kita. Terus gue siapin beberapa lab juga udah. Oh, udah gak bisa guys. Lab gue kan tinggal 30 menit lagi. Kita bikin dulu aja beberapa barang. Siapin buat kita bikin tempat motor untuk di lab berikutnya nanti buat eksplor daratan. Ya udahlah ya, kita coba bikin moonpool sama apa namanya nih, kereta doknya kereta. Let's go. Tu. Mana base banteng? Aku akan menyampiri. Sabar bang, masuk Discord. Masuk guys, ayo guys masuk Discord adik-adik. Apa tuh, ada yang nyelam dalam batu ini. Diam. Kejar gue ya. Jangan cok tuh buaya, agresif juga. Enggak, itu Discordnya, linknya kadaluarsa. Lalu gue bikin yang baru. Link Discordnya yang baru. Nah, Crit One, jangan lupa nanti isi peraturannya, isi data diri ya. Nih, link Discordnya gue kasih baru. Yang itu udah kadaluarsa. Negara apa yang tidak pernah gagal? Gagal. Apa Argentina? Abang kutu buku kah? Kenapa tuh? Apa kalian melihat rak buku aku? Enggak guys, gua tuh lebih suka koleksi buku dibandingkan bacanya. Bacanya gua jarang. Soalnya gua kalau sudah baca nih, gua harus habis hari itu juga, kalau enggak 2 hari harus habis. Jadi gua akan fokus ngabisin nantinya. Biasanya gitu. Jadi gua kayak ini. Gua baca manga pun gitu gua. Kalau misalnya ada manga baru nih, manga bagus gitu misalnya, kalian rekomendasi nanti. Gua satu hari, seharian full bakal baca manga itu sampai tamat sih. Kinjir bukan nama manusia, Kinjir bas nama apa dong? Dan kita ambilin dulu barang-barang kita yang udah kita farmingin. Tut. Sama kita ini ya, berencana untuk membuat sesuatu. Tunggu, berarti kita masuk dulu ke base. Ya anjir, waktu kita, gua gak ngeh ternyata waktu kita tinggal 30 menit lagi. Wah, nanti gue harus rapihin ini sih, rapihin storage gue sih nih. Storage gue udah berantakan banget nih. Gue butuh quartz cukup banyak juga nih. Bang, apakah bang berotak senku? Dulu iya, sekarang aku bodoh adik-adik. Kalau dulu iya aku pintar, sekarang aku bodoh. Oh, ini dibalik. Indo? Oh, Indo? Soalnya pakai kacamata bang. Aku pakai kacamata karena aku minus guys. Gua kalau nggak pakai kacamata nanti minus gua nambah. Nggak boleh adik-adik. Karena kebanyakan main komputer kan.
pantas muka Wii U. Anjir lah, kenapa gua tiba-tiba muka Wii U? Aduh, gua terlalu guys. Terlalu. Sebentar. Gua ambil air dulu. Ya, Wibu bau Wibu bau onion. Nah guys, Wibu itu ras terkuat ya adik-adik. Wibu adalah ras terkuat. Kalian kalau saya suka Wibu-Wibu juga, kalian bisa join Discord dan bahas-bahas. Bang, nanti live game apa? Kapan tuh? Malam kah? Malam. Gua mau live game HP, tapi lupa game apa. Baru gua download. Yang pasti gamenya bukan game-game yang sering orang mainin ya. Gua nyoba-nyoba game yang ada di iklan IG aja. Di IG ada iklan, gua cobain. Lupa game apa ya? Pokoknya nanti deh, nanti malam. Gua antara live jam 7 atau setengah 7 ya. Nanti malamnya lagi mungkin gua akan main yang lain. Mungkin Palo bisa. Semakin malam semakin game-game random, guys. Tut. Soalnya mirip Bang, mirip apa? Mirip Ibu. Mirip Ibu. Ya aku juga Wibu adik-adik. Udah empty kah? Udah empty. Ini udah empty. Empty juga. Oke. Berarti sebelum kita selesaikan ini, aku juga muka Wibu. Dasar kalian semua Wibu. Padahal di sini bau bawang. Dudut. Berarti kita mau bikin moonpool terlebih dahulu kali ya. Kita bikin moonpool dulu, guys. Nah, saatnya kita bikin pertama moonpool. Terus si truck dog kontrol lu mungkin belum ini ya, belum butuh kali ya. Terus ini kali ya nih base foundation. Aduh, lead butuh banyak, Gang. Bang, sapa dong. Halo Tochi Senpai. Halo, pasti sama pengecuk handal karena main Genshin. Pengecuk handal gitu. Kalian ya pengecuk handal, aku tidak. Oh, snowpok juga murah ternyata. Vehicle console boleh. Terus gue butuh apa lagi ya? Ini juga belum gue scan ternyata. Ini murah-murah sih ternyata bahan-bahannya. Snowflake juga murah. Oh, magnetet belum dapat guys. Bang, sapa aku dong please. Gak pernah dibaca. Tadi aku udah bacain kamu Tochi Senpai. Apakah kamu Tochi Senpai? Jangan maksud. Betul. Jangan pakai caps lock guys. Pakai biasa-biasa aja. Mirip bawang. Mirip bawang. Anda mirip bawang ya. Bentar. Oh, ini gua butuh moonpool. Multipurse belum butuh. Yah, magnetet dapatnya kayaknya makin dalam deh. Gua nanti. Oh, berarti gua belum bisa. Halo Tochi tuh. Bilang halo, halo tuh. Bilang halo guys, kalau pengen disapa. Jadi biar bisa gua haloin balik. Halo, halo gitu. Yah, gua harus nyari magnetet kalau begitu. Belum bisa. Gua nanti ke daratan nanti aja lah ya. Mungkin gua akan explore pakai peggling, tapi sekarang gue bikin, aduh, ini punya lead, gue punya lead gak ya, lead, apakah aku punya lead? Lead susah bener nih lead, kok tiba-tiba gue krisis lead gini? Oh ada, untung ada lead. Aku suka anime Chainsaw Man bang, walau ada film, nggak ada ya, lu salah mengira, tidak ada ya, Chainsaw Man aman tentram damai, adik-adik tidak ada begitu, walaupun ada sih sedikit-sedikit gak apa-apa. Cut aja. Aku juga nonton Chainsaw Man, guys. Gua baca manganya malah. Mau gua spoilerin enggak? Lubrikan itu dari biji-bijian. Biji-bijian lubrikan ya, mana ya lubrikan? Lubrikan. Iya, lubrikan tuh dari yang merah-merah itu enggak sih? Gua nyetok lubrikan enggak ya? Iya, dari merah-merah. Apakah gue nyetok lubrikan? Apakah aku nyetok? Oh, nyetok. Let's go, bisa bikin moonpool. Gey, aku bisa bikin moonpool. Kita bikin moonpool sebelah. Oh iya, gue udah bisa bikin prawn suit ya? Atau belum? Prawn suit? Belum bisa. Ternyata belum bisa bikin prawn suit. Adik-adik, prawn suit di mana? Iniannya. Kita bikin moonpool sebelah mana ya? Sebelah sini aja lah. Enggak. Nanti terlalu susah. Tante-tante anaknya nonton bok.
Bang, abang asal kota mana? Aku dari Jakarta, aku dari Jawa Barat, adik-adik. Halo kamu na- kamunya, kira gue kamu nanya anjir namanya. Ada bang, aku pas nonton ada tuh seh. Gak ada anjir. Itu cuma itu-itu doang lah. Dapet ya bang, telat. Ini delay 1 menit, delay 1 menit. Jangan bilang mak. Delay 1 menit guys, delay 1 menit. Live chatnya delay 1 menit. Jadi sabar aja dikadik, tidak langsung bisa dibaca. Tut, langsung gua baca, cuma di kalian pasti agak delay. Jadi sabar ya guys. Titanium, oke gua butuh titanium. Kalau up ininya. Aduh, gua banyak butuh lead banget ya. Reinforcement juga mahal anjir, lithium gua punya dikit. Makima rendah. Wah, aku sering nonton Ayane tuh yang tahu-tahu aja sih, yang tahu-tahu aja. Anjay, ikut nonton dong. Bang, semua yang komen sesat kecuali. Emang anjir yang komen sesat-sesat, guys. Keterlaluan ya. Selama enggak vulgar enggak apa-apa ya. Kalau udah mulai vulgar gua geplak kalian ya. Kalau itu Enamed Glass ya. Enamed Glass enggak sih? Mana Enamed? Oh, glass. Gua butuh core cukup banyak juga nih. Berarti oh iya, gua butuh lithium tadi, lupa. Wah, butuh lead juga. Ya ampun, banyak banget nih hal yang gue butuhin, guys. Semangat, bang. Thank you, Tochi Senpai. Kita bikin moon pool. Kalau gue bikin moon pool, gue bikin moon pool, ininya berkurang gak ya? Tuh, gue bikin moon pool sebelah mana, dong? Ini soalnya buat naro tanda-tanda gitu. Bener-bener ya kalian ya. Kayaknya gue taruh sini aja deh. Pengen gue sambung sih. Gue sambung dulu deh. Kita taruh sini. Terus berkurang gak? Gue takutnya berkurang gitu loh. Kita taruh fan di atasnya. Terus kita taruh lagi ini. Salah. Gagal, bukan. Kita taruh ini. Terus kita agak panjangin lagi gak sih? Panjangin lagi deh. Kurang titanium. Enggak, kita bikin T aja ya. Anda semua itu. Ayo, emaknya silahkan nonton live stream aku juga ya, emak kalian. Boleh, emak kalian nonton live stream ini, boleh. Biar anaknya bisa dijagain. Kita dulu kita bikin T atau 4 ya, 4 jalur ya, nggak deh, T aja biar gue bisa tahu ke arah mana ya. Ke arah sana menarik, ke arah sini juga menarik, kita ke arah sini aja lah. Terus kita bikin moon pool. Apakah aku bisa bikin moon pool di sini? Tidak bisa. Sebelah sini aku nggak bisa lah, ditipu Andi adik, aku ditipu. Nanti bisa. Nah, bisa. Set, gue harus cari lead. Wah, base-nya total ininya berapa ya? Wah, pecah base gue adik-adik, base gue pecah. Abang masih baru ya di YouTube? Masih guys, masih baru beberapa. Wah, cancol. Rusak guys, base gue rusak, pecah. Base gua pecah. Gak bisa. Kita harus rusakin dulu. Kita harus bikin pertahanan dulu, guys. Ini udah minus banget nih. Bentar, ini udah minus banget nih. Kita harus nyari lead dulu nih. Gua nyari lead dulu lah, bentar lah. Kita cari lead dulu sambil nyari quartz ya. Mode stay halal bang, betul mode stay halal ya guys. Walaupun kita orang-orang berdosa. Tiba-tiba rusak, tenggelam anjir ini gua. Rusak. Emang harus pakai lithium adik-adik. Gua pakai lithium aja lah, lithium gua pakai deh. Jadi YouTube gua gak mesti. Kita ambil lithium kita, mana ya lithium kita. Cukup banyak sih lithium gua, cuma kayak
mahal gitu loh. Aku punya lead berapa? Masih dari sisa satu sih. Kita bikin reinforcement di mana ya? Sebelah sini deh. Kok nggak bisa? Oh, itu ada ituan, ada plus nah 77,5 boleh. Emang paling paling ini pakai reinforcement, guys. Pakai ini efektif. Syahadat. Tuh ayo ayo bro yuk. Istighfar kalian semua. Emot ini artinya apa? Nunjuk itu ya. Emot artinya nunjuk. Kayak Bang Jago. Ini kenapa pada rusak semua? Gua butuh oksigen. Please jangan rusak. Aus juga lagi tiba-tiba. Draining system initiated. Terus gua bikin ini. Nah, pickle upgrade console. Tinggal competitive sama wire. Tapi gua keausan dan napas gua. Lalu ada ini. Mana tadi ikan? Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ah, ikan. Ikan air, ikan air, ikan air. Mana ikan air? Ikan air. Kamu ya, ngindar-ngindar, gua kan pengen minum. Tak dulu. Apakah ini sudah bisa sudah aman base aku sudah tidak? Oxygen. Ah, aman. Masya Allah, Masya Allah. Ya adik-adik istighfar bareng-bareng ya, 3 kali istighfar adik-adik. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ayo istighfar guys, ini masih live, masih adik-adik, santuy aja. Tinggal 13 menit lagi, sampai lewat 40 ya, lewat 40 gua selesai. Maksudnya end. Lewat 40 kita end. 17.40 kita end. Gua mau bikin rumah tenggelam. Base gua tenggelam. Banjir guys di Jakarta soalnya. Banjir adik-adik banjir. Tahu reinforcement masih bisa bikin gak ya? Gua masih punya. Oh enggak, oh masih punya sih. Tahu gua bawa dulu titanium. Titanium di mana titanium? Quartz juga bawa deh. Gua butuh enamel plus 4 adik-adik ternyata. Lalu ini kita perkuat base kita dulu. No, abangnya bakal selesai betul. Aku akan selesai ketika jam 17.40. Nanti gua malam live lagi kok. Bang, aku gak bisa masuk Discord kamu. Yang gua pin guys. Discordnya yang gua pin. Pesan yang gua pin. Discordnya pesan yang dipin tuh. Nanti tinggal masuk aja. Link Discordnya. Tapi itu siapa yang ngepin tadi? Thank you ya udah dipinin. Tadi gua lupa ngepin. Thank you moderator atas bantuannya. Eh kok gak bisa? Eh kok gak bisa? Kenapa gak bisa? Oh gak bisa banyak-banyak kah? Ini bisa, ah ini bisa nih. Besok lab lagi bang, betul besok lab aku lab tiap hari kok. Lab arena breakout game apa guys? Arena breakout game apa? Boleh deh nanti gue coba lab ya. Wah salah jalan nih, gue lihat-lihat bukan di sini dong. Ini buat jalur nih. Nanti gue coba cek ya, arena breakout tuh gimana? Kehidupan Jakarta 2030, betul. Besok lab lagi yang betul. Besok gue lab lagi kok santuy aja dikit. Besok aku lab lagi. Wah ini nggak bisa nyambung kah? Ya salah ini guys. Ini muntuh harus gue distraction dulu kalau begitu salah jalur adik-adik. Eh. Bentar. Gue yang salah. Harusnya ini. Eh tunggu. Ini kasih sini. Nah gue udah istighfar 33 kali. Betul bagus guys. Lanjutkan adik-adik istighfar 33 kali. Nah baru bisa. Nanti gue cek dulu ya gamenya, kalau saya bagus dan gue suka, nanti kita mainin arena breakout. Ah udah yang masuk tuh, ada yang masuk Discord kah? Siapa tuh masuk Discord? Apakah